peristiwa ajak Shiro yang dirompak pagi Ahad lalu. Sabar. Menurut laporan, ajak telah mengajar ketiga-tiga perompak itu dari Kempas hingga ke Kulai Johor. Dan ajak terharu apabila Jab Sepatu datang menghulurkan bantuan. Kalau jagoh kampung yang mengejar periuk belanga, kita nak panggil siapa? Masalah kerja periuk belanga. Itu jagoh kampung digelarkan oleh Johara lah. Tapi kita nak tahu sendiri daripada ajak kan, menerusi surat khabar berlaku kejar-mengejar tu kan. Apa yang seronok sangat kejar-mengejar ni? Sebenarnya bukan seronok pun. Sebenarnya bila lepas kita buat kenduri tu, ada dia orang tiga orang ni, saya tak nak sebut siapalah kan, dalam lori tu, dia ambil barang kat rumah saya. Kan dia masuk dalam kawasan belakang rumah saya. Dan bila dia bergaduh dengan mak saya tu, saya jadi geram bila sebab dia ada cakap, dia gunakan bahasa yang tak best lah bila dia cakap dengan orang tua kan. Jadi saya suruh dia berhenti. Tapi dia tak nak berhenti, dia lari. Aku pun orang lari, aku kejarlah. Siapa suruh lari? Kan? Jadi bila lari tu dalam masa lebih kurang 40 km juga lah kita orang kejar-kejar. Sambil kejar, aku suruh PA, aku lompat pergi kat lori dia sebelah-sebelah tu. Lepas tu aku masuk dalam kapal sawit. Dalam kapal sawit tu, sampai dekat pokok kapal sawit tu, dia lompat dan lori dia langgar kapal sawit tu. Jadi dia orang turun lari. Sebenarnya ajak geram dengan driver dia tu. Sebab driver dia cakap tak elok lah dengan mak ajak kan. Jadi barang-barang tu ajak tak kisah sangat. Sebab dia ambil pun dalam besi-besi je. Jadi hari ni tengok ada juga berita yang keluar. So khabar keluar, dia kata benda ni jadi sebab salah faham. Dia kata okay, salah faham ke tak salah faham, dia masuk rumah saya, dia ambil barang kat rumah saya, dan dia lari. Tapi yang dia kata ajak salah faham yang kononnya nak angkat besi buruk tu, kalau salah faham kenapa awak lari? Kan, kalau awak lari saya mesti kejar punya. Kan, kalau salah faham, kalau boleh lepas ni jangan salah faham masuk rumah orang lain. Okey, kalau awak masuk rumah orang lain itu bukan salah faham, itu sengaja menyalahkan diri sendiri. Ajak pun pernah angkat besi buruk juga dulu, tapi tak adalah kita orang masuk rumah orang dan ambil. Orang kata lebih kada consider pada mencuri lah. Senang cerita kan. Dari cerita ajak ni memang cerita dia antara ajak PA dengan mak. Tapi dalam surat khabar pula ada terlibat dengan Jab Sepatu. So di mana watak sepatu masuk tu? Okey, watak sepatu. Jab Sepatu tu mula bila ajak dah sampai dalam kelapa sawit tu, orang tu lari, polis pun sampai. Tak sampai 5 minit polis pun sampai. Sebab polis pun sama ikut kejar juga. Jadi bila polis sampai, then mungkin salah seorang daripada polis tu kawan pada Jab. Dan Jab pula kebetulan ada kat Kulai. Dia tengok ajak punya kereta dan dia tanya macam cerita. Lepas tu dia bawa ajak pergi ke balai polis Kulai untuk kita orang buat report. Dan seterusnya ajak pergi balai polis Kulai, jumpa dengan salah seorang sarjan kat sana untuk dia yang ambil alih kes ni lah, sebab kecurian dia dikempas. Dan kita orang dapat tangkap dia dekat Kulai. Macam itulah. Jab lah yang tolong saya tunjuk. Kalau kata saya tak tahu juga sebab tu bukan tempat saya.